Pengurusi Besar Nasional atau BN Datuk Seri Utama Zahid Hamidi menyelar sikap double standard Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mempertahan tindakan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika Raya Umum ke-15 atau PRU-15 dengan berdakwa ia adalah sedekah. Oleh demikian, Presiden UMNO itu khawatir dengan tanggapan serong umum, khususnya orang Islam. Ikutan sikap ditonjolkan ahli Parlimen Marang itu selaku ulama yang beliau dakwa tiada integriti. Timbalan Perdana Menteri berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Rumah Terbuka Tahun Baru Cina, anjuran MCA di Wisma MCA Kuala Lumpur hari ini. Kenyataan Ahmad Zahid itu mengulas pendirian Abdul Hadi semalam yang mempertahankan penagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika PRU-15 dengan berdakwa ia adalah sedekah. Jangan tukar-tukar hukumlah, jangan tukar fatwalah. Akhirnya ulama politik tidak akan dihormati oleh rakyat dan oleh orang Islam. Ya? Ulama kena ada integriti sebagai ulama, jangan tukar-tukar fatwa. Okay?